Polres Payakumbuh merupakan satu dari tiga polres di lingkungan Polda Sumbar, selain Polresta Padang dan Polres Solo, yang meraih penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tengah pekan kemarin. Penghargaan tersebut diraih setelah hasil penilaian dari Kemenpan RB lantaran terciptanya pelayanan publik yang sangat baik. Beberapa aspek yang menjadi penilaian yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, serta sistem informasi dan inovasi pelayanan publik. Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira mengatakan bahwa Polres Payakumbuh mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB pada saat Rapim Polri, pelayanan publik dengan kategori sangat baik untuk tahun 2020 dengan nilai A-. Ia juga menjelaskan di Polres Payakumbuh memiliki pelayanan satu atap, mulai dari pelayanan SKCK, SPKT, hingga pelayanan SIM. Tidak hanya itu, Polres Payakumbuh juga masih melakukan besuk tahanan secara virtual di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan layanan tersebut, masyarakat dapat datang dalam hitungan menit selesai dengan persyaratan yang sudah lengkap. Selain itu, Polres Payakumbuh juga menyediakan ruang tunggu dengan disertai makanan ringan dan minuman gratis, ruang bermain anak, ruang menyusui, dan kursi roda untuk disabilitas. Penghargaan ini diberikan atas penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi selama tahun 2020 atas pelayanan yang diberikan oleh Polri, khususnya Polres Payakumbuh kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Payakumbuh. Bentuk-bentuk pelayanan yang kita sediakan sendiri kepada masyarakat, apa saja? Pelayanan yang kita berikan di Polres Payakumbuh ini kepada masyarakat, yang pertama di sana ada tempat pelayanan satu atap untuk sentral pelayanan kepolisian terpadu. Kemudian di sana juga ada tempat pembuatan SIM, pelayanan SIM. Kemudian juga pelayanan intelijen, sat intelkam. Itu menyangkut SKCK, kemudian izin keramaian, kemudian STTP dalam rangka pilkada, maupun kegiatan perizinan lainnya yang berkaitan dengan intelijen, termasuk sidik jari di dalamnya itu. Nah, itu dilaksanakan semuanya dalam satu atap, kemudian ditambah lagi dengan aplikasi Polisiku, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan bisa berdialog interaktif dengan petugas melalui aplikasi Polisiku, sehingga bisa mendapatkan informasi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Nah, pada saat masyarakat datang ke Polres Payakumbuh, itu bisa lebih cepat dilayani karena persyaratannya lengkap. Hitungan menit sudah selesai untuk perizinan yang diperlukan dan SIM yang diperlukan. Kalau persyaratan lengkap, itu bisa langsung diberikan. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan.